sebenarnya pemahaman sederhana yang tol laut itu adalah alur perjalanan transportasi laut yang dibuka oleh Bapak Presiden untuk kita di Indonesia, terutama kita-kita yang berada di jalur-jalur yang sulit dijangkau. Kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kita kontainer kita masuk Kupang, dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk bawa ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali, bisa 3 kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interest untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Dengan adanya tol laut, artinya barang masuk keluar itu lancar. Maka dengan kehadiran tol laut, maka ada lapangan kerja yang terbuka. Katakanlah kalau kapal besar masuk, maka aktivitas dari sekian banyak masyarakat itu lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka banyak tenaga kerja yang terserap. Sebelum adanya tol laut, itu sembako sangat mahal. Kalau dulu beras, gula, kemudian minyak goreng, sangat mahal. Tetapi dengan adanya tol laut, harga sudah bisa menurun 10-20%. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21.